Pada Silakan subscribe dan aktifkan sirah tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. ngelingono Malam semakin larut dan senyap. Sayyid Ali Rahmat benar-benar tak bisa tidur. Selain masih terngiang-ngiang oleh tuturan Dang Acarya Wiryatama tadi pagi, serasa pula ada sesuatu yang menyuruhnya untuk tetap berjaga. Sesuatu yang terus mendesak-desak dan muncul begitu saja dari pedalaman batinnya. Matanya yang semestinya harus diistirahatkan sungguh susah untuk dipejamkan. Hal yang sama rupanya dirasakan oleh Sayyid Ali Murtadho. Kakak Sayyid Ali Rahmat itu rupanya masih juga belum bisa tidur. Nyanyian para jangkrik di semak-semak semakin nyaring terdengar. Kamar tidur Sayyid Ali Rahmat bersebelahan dengan kamar tidur Sayyid Ali Murtadho dan Syekh Abu Hurairah. Hanya tersekat oleh sesek. Di tempat mereka masing-masing yang tengah terlentang di atas amben bambu, hawa malam yang pengap berpusar-pusar tidak menyenangkan. Selama beberapa saat mereka mencoba bertahan dalam hawa yang gerah. Namun beberapa saat kemudian mereka tak lagi bisa menahan kegerahan. Sayyid Ali Rahmat bangkit dari tempat tidurnya. Bunyi kreot amben bambunya terdengar oleh Sayyid Ali Murtadho. Kaukah itu Rahmat? Sayyid Ali Rahmat baru tahu bahwa kakaknya juga belum tidur. Benar kok. Tidak bisa tidur juga. Gerah. Susah memejamkan mata. Sunyi. Tak ada suara. Ranjang berkreot lagi. Terdengar pintu kamar digeser. Pintu gedek yang dipasang dengan pola geser itu kini terbuka sedikit. Mau kemana kamu? Tanya Sayyid Ali Murtadho. Mencari hawa segar kok. Amben lain menyusul berkreot. Tunggu, aku juga mau keluar. Terdengar pintu kamar Sayyid Ali Murtadho digeser. Sayyid Ali Rahmat menyambut kakaknya di luar kamar. Sebentar kemudian, pintu asrama yang berpalang kayu telah dibuka. Kakak dan adik itu berjalan keluar. Hawa dingin yang segar menyambut mereka. Sayyid Ali Rahmat menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lega. Alhamdulillah. Desisnya. Hanya ada 1-2 pelita di luar asrama. Selebihnya, beberapa pelita lain berjajaran di dekat pendarmaan. Menciptakan gambaran hitam legam, tinggi menjulang dari bangunan utama. Suasana di luar sini lebih segar dan indah. Itu artinya kamu tak boleh tidur malam ini, Rahmat. Ujar Sayyid Ali Murtadho sambil tersenyum. Sayyid Ali Murtadho berjalan menuju bangunan utama. Adiknya tergerak untuk mengikutinya. Aku kira hanya daratan Hindustan yang memiliki ciri khas keagamaan berbeda dengan daratan Arabia dan Israel. Ternyata di sini dan Champa berkembang pula ajaran khas yang bisa dikatakan luar biasa. Ucap Sayyid Ali Murtadho
sembari terus berjalan. Saya merasa ada kekuatan purba yang bersemayam di wilayah yang membentang dari Campa hingga Tanjung Pura, Swarnadipa, dan Yawadwipaku. Apa yang saya rasakan selama ini sangat sesuai dengan tuturan Bopo Acarya tadi siang. Wilayah itu dulunya adalah daratan besar. Jika ditaksir, luasnya 2 kali lipat dari wilayah Hindustan atau Arabia. Kamu mengingat kisah Nabi Nuh? Ya, aku sudah berpikir ke arah sana. Boleh jadi, beliau dulu salah satu penduduk di kepulauan ini. Tidak menutup kemungkinan untuk itu. Lama-lama, aku bisa jatuh cinta dengan tanah ini, Rahmat. Sayyid Ali Rahmat menoleh dan tersenyum tipis. Detik berikutnya, tak terdengar suara mereka. Sembari terus berjalan, mata mereka terus menatap ke depan, tepat pada bangunan pendarmaan. Berjarak sekitar 7 tombak dari bangunan itu, keduanya menghentikan langkah kakinya. Sesaat, baik Sayyid Ali Rahmat maupun Sayyid Ali Murtadho menikmati pemandangan yang terpampang di depan. Tampak 1-2 orang duduk bersemedi menghadap ke arah bangunan. Betapa khusyuknya mereka. Aku bisa merasakan getar hati mereka dari sini. Gumam Sayyid Ali Murtadho. Sayyid Ali Rahmat ikut mengamati. Untuk beberapa saat suasana menjadi hening. Keheningan yang mendamaikan. Oh ya, seusai marak ke hadapan Paman Kertabumi dan Bibi Amorowati untuk memohon restu, secepatnya aku harus berlayar ke Madura. Sudah 1 bulan kita di keling ini. Bulan Zulhijjah sudah tiba. Pastinya Paman Kertabumi akan menyuruh orang kepercayaan beliau sebagai pengiring koko ke Madura. Sayyid Ali Murtadho menoleh sekilas, kemudian menatap bangunan pendarmaan lagi, seraya tersenyum. Bibi Amorowati ingin sekali melihatmu, Rahmat. Sudah lama juga aku tidak berjumpa. Pada kedatangan pertamaku dulu ke sini, beliau sangat gembira melihatku, seolah melihat Campa di sekujur tubuhku. Sayyid Ali Rahmat tersenyum. Yang paling mirip dengan kakak Bong adalah Zainal Kabir. Kabir yang bandel sekarang telah menjelma menjadi ulama tanah Jawa. Desis Sayyid Ali Murtadho sembari tersenyum. Tampaknya dia kerasan di Majapahit. Itu yang aku lihat. Ya, tak pernah sekalipun aku mendengar keinginannya untuk balik ke Campa. Padahal dialah ahli waris tahta Kautara kelak. Sayyid Ali Rahmat menghela napas. Matanya menerawang menembus kegelapan. Menatap ke bilik pendarmaan. Dan sesaat kemudian, matanya menyipit. Koko, desisnya dengan nada ditekan. Sayyid Ali Murtadho menoleh. Wajah adiknya terlihat sungguh-sungguh. Koko, coba amati relung yang menghadap selatan itu. Sayyid Ali Murtadho melayangkan pandangannya ke arah yang dimaksud. Mula-mula tak terlihat apapun. Namun pada detik selanjutnya, matanya menangkap cahaya aneh yang berpendar di sana. Mata seekor kucing? Bukan, terlalu besar. Keduanya serentak diam dan kembali mengamati. Lebih baik kita mendekat. Tukas Sayyid Ali Rahmat sembari bergerak.
Sayyid Ali Murtadha yang penasaran segera mengikuti di belakangnya. Dalam jarak 4 tombak, cahaya yang berpendar dari bilik pendarmaan yang menghadap arah selatan semakin jelas terlihat oleh Sayyid Ali Rahmat maupun Sayyid Ali Murtadha. Cahaya putih terang namun tidak membias, seolah tersekap dalam lingkaran aneh sehingga membuatnya tak berpijar kemana-mana. Cukup hanya berpendar dan tidak membuat sekelilingnya menjadi terang oleh kehadirannya. Dari arah mana cahaya itu datang? Kata Sayyid Ali Rahmat dengan suara tercekat. Masih belum jelas, Rahmat. Cahaya seterang itu seharusnya membuat ruang di sekelilingnya menjadi terang. Namun ini lebih mendekat, kok. Keduanya semakin mendekat. Dan kini terlihat sudah cahaya itu memancar dari kamandalu yang dipegang oleh sebuah arca berperut buncit dan berjanggut panjang. Memancar dari sana, kok. Dari kendi itu. Ya, kendi yang dipegang arca Agastya atau Semar. Keduanya terkesima dan saling melirik sejenak. Oh, mengapa cahaya seterang itu tidak menarik perhatian orang-orang yang sedang bersemedi? Entah, Rahmat. Masya Allah. Terus mendekat, kok. Mereka berjalan semakin mendekat, terpukau oleh pendar cahaya yang semakin jelas di depannya. Tanpa sadar, Sayyid Ali Murtadha terjatuh dan kakinya terantuk sebuah batu. Jeritan kecil terdengar darinya, cukup mengagetkan Sayyid Ali Rahmat yang masih terpaku pada cahaya di depannya. Kenapa, kok? Sayyid Ali Murtadha menahan sakit tepat di tulang keringnya. Di remang malam, bagian tubuhnya yang terantuk batu dipegangnya. Dia merasakan cairan hangat di telapak tangannya. Sayyid Ali Murtadha mendesis. Tulang keringku terluka, Rahmat. Sayyid Ali Rahmat dengan wajah menegang mencoba memperhatikan tulang kering kakaknya. Masya Allah, berdarah, kok. Ya, padahal hanya terantuk biasa. Tukas Sayyid Ali Murtadha sembari menahan nyeri. Segera Sayyid Ali Rahmat mengeluarkan pangrupa. Dia menusuk jubahnya di bagian pinggir depan dengan ujung pangrupa. Kemudian, lubang kecil yang tercipta di pinggir jubahnya segera dia jinjit begitu saja hingga robek untuk mendapat sesobek kain yang agak panjang. Balut dengan kain ini, kok. Sayyid Ali Murtadha meraih sobekan kain yang disodorkan adiknya. Kemudian membalut lukanya dengan kain itu. Bagaimana, kok? Sayyid Ali Murtadha mendesah. Lumayan, darahnya cukup banyak, tapi sudah berhenti. Aneh. Dia memperbaiki balutannya agar lebih kencang. Dan begitu dia ingin menatap Sayyid Ali Rahmat, sontak dia terkejut. Adiknya tak didapatinya lagi. Tegang dia mencari-cari ke arah mana kiranya adiknya pergi. Sepi. Tak ada tanda-tanda dia bergerak ke arah tertentu. Cepat dia layangkan pandangannya ke arca Batara Hyang Agastya. Tak tampak lagi cahaya memancar dari sana. Sayyid Ali Murtadha kelimpungan. Astaghfirullah, desisnya. Sayyid Ali Murtadha terlihat panik.
dia menyapukan pandangannya ke segenap penjuru. Begitu tak didapatinya, sosok adiknya kemanapun pandangannya tertuju, bergegas dia berjalan tertatih menuju rumah Gebyok tempat Acarya Wiryatama tinggal. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang terjadi pada adiknya, sesuatu yang gaib. Dia ingin memastikan kalau adiknya baik-baik saja. Dia harus memberitahukan hal ini kepada Acarya Wiryatama secepatnya. Pusaran cahaya itu membludak sedemikian melimpah. Baru saja dia melihat pendar cahaya yang membuatnya sangat penasaran. Mendadak, bagai hempasan air bah, pusaran cahaya tiba-tiba saja menerjangnya tanpa ampun. Rasa dingin yang aneh, bagai sapuan angin yang tidak begitu deras, menerpa sekujur tubuhnya seiring pusaran cahaya menerjangnya. Bagai terpancang di atas bumi, tubuhnya sangat susah untuk digerakkan. Apakah tubuhnya masih berpijak di atas bumi? Entahlah, tubuhnya terasa sangat kaku. Bahkan untuk mengedipkan mata pun dia tak kuasa. Hanya kesadarannya saja yang masih bisa dirasakan. Dan dari sana, dari pedalaman kesadarannya, terus terlontar nama Allahnya tanpa henti. Sedemikian deras nama-nama itu dikucarkannya, sederas terjangan pusaran cahaya yang menyimbahinya. Dia mencoba menarik napas, tapi tak terasa ada aliran udara. Apakah dia masih bernapas? Ya Allah, detak jantungnya pun tak dirasakannya lagi. Lantas dia bisa bertahan hidup dengan apa? Bahkan kini dia tak lagi bisa mengetahui apakah dirinya masih mempunyai tubuh atau tidak. Kepanikan yang melandanya segera dia tekan kuat-kuat. Hanya nama Allah yang berkuasa atas dirinya. Hanya nama Allah yang harus memenuhi kesadarannya. Dia tak tahu apa tengah terjadi atas dirinya. Tak lagi diketahuinya dia berada di mana. Allah, Allah, Allah. Pusaran cahaya yang menghempas-hempas itu semakin terang. Sangat terang dan menyilaukan. Bahkan kesadarannya pun kini seolah ikut terbuai oleh karenanya. Ada ikatan aneh antara nama Allah yang dikucarkannya terus-menerus dengan hempasan cahaya itu. Ada tautan ganjil yang dia rasakan dalam dirinya begitu kuat. Apa yang kamu ucapkan masihlah satu sumber dengan limpahan cahaya yang datang. Perlahan, sebuah ketenangan menyelinap di teruk kesadarannya. Kini dia pasrah, pasrah semata. Dia akan menerima segalanya. Ketenangan yang memenuhi kisi-kisi kesadarannya menciptakan pendar-pendar baru yang lebih cemerlang. Dan di antara pendar-pendar cahaya itu, lamat-lamat menampakkan sesosok tubuh. Kembali kesadarannya terhenyak. Siapakah ia? Sosok apakah itu? Sosok itu menjelas di tengah-tengah limpahan cahaya. Lamat-lamat pula dalam kesadarannya dia mendengar suara aneh. Suara yang tiada dia pahami. Tidak, dia menangkap maksud suara itu. Ya, sosok itu memberinya salam. Ya, walaupun bahasanya tiada dikenalinya.
tapi dia paham, sangat paham, dan yakin bahwa itu sebuah salam. Dan ucapan itu harus dijawab dengan salam pula. Alaikum salam, desis kesadarannya. Dia tak tahu apakah ucapannya bakal didengar, karena dia tak punya suara. Tak ada suara yang bisa dikeluarkannya. Bahkan dia pun tak tahu apakah dia masih punya bibir atau tidak. Ada getar hangat, getar kasih, getar senang yang terpancar, dan dia merasakannya. Ya, salamnya didengar dan beroleh balasan. Menyusul terdengar lagi suara yang menerpa kesadarannya. Suara yang sama, yang tiada bisa dimengerti olehnya. Namun tidak, dia paham. Ya, dia paham. Anakku, selamat datang di Yawadwipa. Disinilah aku sekarang memilih untuk hadir ke dunia demi menunaikan tugasku, sebuah tugas purba, mengemban tanah Ataladwipa yang tenggelam dahulu kala. Tubuhnya tergetar, gigil dingin menyimbahi sekujur tubuhnya. Tapi dia tak merasa mempunyai tubuh. Lantas apa yang tergetar? Ya Allah, kau telah terpilih di sini anakku. Darimu sebuah ajaran baru akan memancar. Ajaran yang untuk sementara waktu akan menggantikan ajaran purba. Ajaran yang dibutuhkan demi memberikan peringatan kepada penghuni bekas daratan Ataladwipa. Ajaran yang semula manis, yang keluar dari pancaran tanganmu, akan memecah menjadi dwi jawara di sisi kiri dan menjadi kendi berisi amrita di sisi kanan. Dwi jawara diperlukan untuk menghukum kesalahan-kesalahan penghuni tanah ini. Amrita diperlukan untuk membasuh noda-noda penghuni tanah ini. Dari seseorang yang terjatuh dengan darah meleleh di kakinya, akan banyak bermunculan dwi jawara. Dan dari seseorang yang sebentar lagi akan kau temui, seseorang yang berselimut wulung, akan banyak terpancar amrita. Dia akan dikenal sebagai Tirta dengan namanya. Kehadiranku kembali di sini adalah untuk memastikan perubahan yang bakal terjadi, agar tak banyak menimbulkan korban. Tapi ingat-ingatlah, 500 tahun lagi terhitung dari sirna dan hilangnya gunung besar bertahtakan pohon bilwa yang tikta, kelak aku akan kembali lagi. Ada hawa yang panas terasa. Pusaran cahaya sejenak kemudian bercampur dengan warna merah darah. Warna itu memekat dan berputar-putar. Namun tampilan itu hanya sesaat, kemudian hilang dan berganti pendar cahaya yang terang seperti semula. Dan sosok yang samar, perlahan namun pasti, mulai terlihat dengan jelas. Kesadarannya telah siap. Ya, siap untuk melihat dengan jelas wujud sosok itu. Dan yang semula terlihat samar, kini mulai menyata. Tubuhnya bercahaya, gemuk dan perut buncit, janggutnya panjang dan terurai. Tangan kirinya membawa kendi, tangan kanannya membawa tasbih. Ya, tasbih. Kesadarannya tergeragap. Ya Allah, diakah itu?
Ya Allah. Sontak dia menghaturkan sembah hormat, entah dengan cara apa. Tapi kesadarannya yakin dirinya telah mengangkat sembah tepat di depan dada. Dan sosok di hadapannya mengangkat tangan kanannya memberikan restu. Kemudian dia raib begitu saja. Pusaran cahaya yang semula berlimpah sedikit demi sedikit kini mulai menyusut. Seiring cahaya yang menyusut itu, perlahan dia merasakan tanah yang dijejakinya. Menyusul kemudian, dia menyadari kehadiran tubuhnya kembali. Kini dia tahu mana kakinya, mana tangannya, dan mana kepalanya. Dan dia pun tahu bahwa dirinya masih bisa bernapas. Dia juga tahu jantungnya masih berdetak. Seiring menyurutnya cahaya, pening mendadak menguasai kepalanya. Dia pun langsung memegangi keningnya. Tanpa sadar, terucap sesuatu dari bibirnya. Astagfirullah. Kokok ayam jago merobek kesunyian. Kokok yang sanggup mengembalikan seluruh kesadaran manusiawinya. Dipandanginya keadaan sekitar. Gelap mulai memudar perlahan-lahan. Bias cahaya jingga mulai menampak dari arah timur. Dan kokok ayam jago semakin meraya, bersahut-sahutan dari segala arah. Diingatnya semua kejadian yang baru saja terjadi. Sangat jelas dan benar-benar nyata. Diperhatikannya tubuhnya masih seperti sedia kala. Dan didapatinya pula, kini dia tengah berdiri di depan relung pendarmaan sebelah selatan. Arca Batara Hyang Agastya masih berdiri tegak di depannya. Diamatinya arca itu dengan saksama. Ya, beliaulah kiranya yang hadir barusan. Ditariknya napas panjang. Kepalanya tertunduk. Ya Allah, terima kasih telah Engkau kirimkan petunjuk-Mu melalui seorang makhluk ilahi kepadaku. Amin. Sebuah doa mendesis dari bibirnya. Kembali ditatapnya arca Batara Hyang Agastya. Beberapa detik kemudian, dia bergerak keluar dari relung itu. Dia masih terkesima. Langkah kakinya terasa berat. Bahkan amat berat ketika dia menjejaki tangga-tangga pendarmaan. Dia baru teringat. Tadi malam, dia bersama kakaknya, Sayyid Ali Murtadho. Dia mengingat kaki kakaknya yang terantuk batu hingga berdarah. Dan sesudah itu, dia tak tahu apa yang terjadi dengannya. Dan yang kembali membuat tubuhnya bergetar adalah tuturan dari Batara Hyang Agastya. Dirinya terpilih sebagai seorang pemuka untuk menggantikan ajaran lama di Yawadwipa ini dengan ajaran baru. Darinya akan keluar cairan manis. Cairan manis itu lantas memecah menjadi Dwi Jawara, makhluk penghasil madu yang punya sengat di pantatnya, dan Amrita, air kehidupan. Dari seseorang yang terjatuh dengan darah meleleh di kakinya, akan banyak bermunculan Dwi Jawara. Seseorang yang terjatuh, darah, kaki, Masya Allah. Bukankah tadi malam kakaknya terjatuh dan kakinya terluka dan berdarah? Masya Allah. Kecemasan mendadak muncul dalam dirinya. Dan sosok pembawa Amrita bernama Tirta
Siapakah dia? Orang Champa? Jawa? Dan gunung yang bertahta Bilwa serta berasa Tikta kelak akan sirna dan hilang. Bilwa, Tikta, Wilwa, Tikta, ya, Wilwa, Tikta. Dalam bahasa Kawi, Wilwa, Tikta disebut Majapahit. Ya, Majapahit. Majapahit sebagai sosok gunung, gunung kokoh yang akan sirna. Pikirannya teraduk-aduk pagi itu, benar-benar teraduk-aduk dan tanpa terasa, langkahnya terus mengarah ke asrama. Tak disadarinya, tepat di depan asrama, pada pagi yang masih remang, dua orang sudah berdiri menantinya. Yang satu berjubah putih, kain pembalut luka membebat kaki kirinya. Yang satu lagi bertelanjang dada, terbalut kain putih dari pusarnya hingga ke bawah. Sisa kain putihnya tersampir di pundak kirinya. Mereka adalah Sayyid Ali Murtadho dan Danyang Acarya Wiryatama. Dua orang itu menatapnya dengan tegang.